tak kasih info bolo. Begini caranya membuat portofolio untuk pemula ya teman-teman ya. Nah, mungkin banyak dari para pemula freelancer ya yang baru terjun di dunia freelance itu bingung gimana cara bikin portofolio untuk hasil karyanya ya. Sebenarnya ini gampang banget ya guys ya. Caranya itu kalian tinggal cari teman, saudara, tetangga atau apapun lah siapapun yang ada di sekitar kalian yang mereka itu punya bisnis atau usaha ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bilang aja ke mereka kalau kalian mau bantu usaha mereka dengan keahlian yang kalian punya gitu. Terus kalian bilang lagi ke mereka kalau misalkan gak usah bayar apapun soalnya buat portofolio kalian juga gitu kan, win-win solution gitu kan. Aku dulu pertama kali terjun ke digital marketing juga gitu guys, juga nerapin cara kayak gitu. Nah, nanti kalian tinggal kerjain deh tuh pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan sama bisnisnya atau usahanya teman kalian gitu. Nah, misalkan gini, pahit-pahitnya teman atau saudara kalian atau tetangga kalian lah itu nggak ada yang punya bisnis atau usaha sama sekali guys. Kalian bisa cari aja di Google tuh, di Google Maps atau di Instagram kalian cari tuh misalkan bisnis-bisnis yang terdekat kalian gitu ya. Bisnis-bisnis yang memang skalanya masih kecil ya guys ya, karena kalau misalkan yang udah gede tuh gak mau biasanya gitu. Tinggal kalian tawarin tuh, tinggal cari kontaknya, kalian kontak lah, kalian tawarin mau dibantu gak usahanya, gak usah bayar apapun gitu. Nah, nanti dari project yang kalian kerjakan itu kan bisa di portofolio kalian guys. Nah, itu nanti bisa kalian masukin ke LinkedIn, ke CV, atau ke website kalian sendiri gitu. Nah, buat kalian yang gak punya website itu harus bikin ya guys ya, kalau menurut saya ya, karena website itu di sekarang itu bikin kalian jadi lebih profesional gitu guys. Nah, kalau kalian nggak bisa bikin website, kalian bisa ikutan kelas bikin website tanpa coding, sehari bisa langsung jadi guys. Nah, linknya ada di bio guys ya. Di situ kalian akan diajarin step by step gimana caranya bikin website sendiri sampai listing gitu. Kebetulan juga lagi ada promo, jadi langsung daftar sekarang aja guys ya. Nah, kesimpulannya buat kalian yang mau bikin portofolio itu, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi gitu, manfaatin apa aja yang ada di sekitar kalian gitu. Biasanya tuh kalau kalian kepepet, insting kalian tuh akan tajam guys gitu. Nah, nanti tumpul lagi setelah kalian lustrik main ML gitu.